Okay, assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat datang kembali ke online class video tutorial F1B3 untuk minggu ke-13 ataupun minggu terakhir. Okay, di mana minggu terakhir ni kita akan menunjukkan menu dalam kategori sugar ataupun candies. Okay, di depan saya ni, saya akan menunjukkan bahan-bahan untuk menghasilkan French nougat. Okay, kebiasaannya French nougat ni berasal daripada Middle East, kemudian dibawa kepada Europe. Okay, dan state di Itali dan France. Okey. Jadi teknik-teknik dia saya akan explain sebentar lagi. Cuma saya akan tunjukkan bahan-bahan yang kita sediakan di depan saya. Okey, untuk item-item ataupun ingredient yang perlu ada untuk menghasilkan French nougat. Okey, biasanya yang important thing adalah nuts. Okey, kita boleh pakai raw almond, okey, whole almond dan pistachio. Ada setengah juga resepi yang menggunakan dry fruit, okey, ataupun any nuts, kecuali kacang tanah lah, okey. Dan untuk menghasilkan dia punya sirap, okey, kita ada glukos, kita ada caster sugar, air, okey, butter, white chocolate, powder of milk, susu tepung. Dan bahagian untuk kita menghasilkan meringue, kita ada caster sugar dan egg white. Okey, untuk menghasilkan fresh nougat meringue, kita perlu menggunakan method Italian meringue, di mana ketiga-tiga bahan ni ataupun sirap, kita akan hasilkan sirap, okey, menghasilkan daripada caster sugar, glukos dan air, reach sampai 128 darjah Celsius. Okey, di mana 128 darjah Celsius ni suhu ataupun takat suhu yang sesuai untuk menghasilkan nougat, di mana kalau kurang daripada 128 darjah Celsius, nougat kamu akan menjadi lembek. Kalau letak di room temperature, dia tak akan set, masih bergetar.